donor darah di kawasan dan di sekitar Tamendo itu kegiatan yang rutin. Artinya kita akan membudayakan tentang betapa pentingnya tentang donor darah ini dari sisi kemanusiaan. Banyak orang mempunyai mindset donor darah ini hanya sekedar donor saja. Tapi ketika kita mendonorkan darah atau mengadakan atau melaksanakan kegiatan donor darah, ini bagian daripada kita untuk membantu teman-teman kita yang membutuhkan. Jadi cara pandang kita lebih luas lagi. Nah, untuk hari ini, tidak hari ini saya mendapatkan sekitar 150 kantong dari target yang ditentukan kita. Biasanya juga lebih, tapi rata-rata 150 kantong. Dan sasaran adalah dari para pekerja dan juga umum di sana, memang terbuka untuk umum. Dan perlu diketahui bahwa donor darah ini tidak hanya kemanusiaan, tapi juga lebih dalam lagi buat kita adalah bisa, satu adalah mendeteksi penyakit yang serius yang ada di dalam diri kita. Yang kedua adalah bisa mengurangi potensi kanker ataupun jantung, terus kemudian juga berat badan, dan terus kemudian juga kulit. Dan banyak sekali sebenarnya donor darah ini manfaatnya buat kita sebagai orang pendonor. Nah, karena itu tidak hanya dari sisi kemanusiaan, tapi dari sisi kesehatan pribadi orang yang mendonor, ini sangat banyak sekali manfaatnya. Dan itu sudah diakui oleh para dokter di Indonesia ataupun di dunia bahwasanya donor darah ini bisa menyehatkan badan kita. Tidak hanya badan secara fisik, tapi juga mental menjadi stabil. Ini yang penting. Kadang-kadang kita sehat secara fisik, tapi mental tidak stabil. Nah, karena itu donor darah yang kita adakan, yang di kawasan industri Batamindo, yang disupport oleh PT Bumas Karya dan juga PT Batamindo, PMI, terus kemudian juga di IT Klinik, tidak hanya yang penting kita mengadakan donor darah, tidak, tapi bagaimana mengupayakan, memaksimalkan bahwa kegiatan ini menjadi bagian daripada budaya di kawasan industri Batamindo untuk kemanusiaan dan juga untuk kesehatan. Yang disupport oleh PT Bumas Karya dan juga PT Batamindo, PMI, terus kemudian juga di IT Klinik, tidak hanya yang penting kita mengadakan donor darah, tidak, tapi bagaimana mengupayakan, memaksimalkan bahwa kegiatan ini menjadi bagian daripada budaya di kawasan industri Batamindo untuk kemanusiaan dan juga untuk kesehatan. Alhamdulillah hari ini pagi-pagi jam 9 JM PT Batamindo Pak Moksoiwa, beliau mengawalin malahan untuk donor darah. Terus kemudian teman-teman pekerja yang ada di kawasan industri Batamindo, biasanya ada dari PT Patlet, PT Hongkong, kemudian juga PT Sanipak, terus kemudian PT Tunas Karya sendiri, PT Batamindo, dan juga PT-PT yang lain, biasanya ramai di sana. Berapa targetnya? Target hari ini seperti sebelumnya itu hanya 150. Karena di perusahaan di kawasan industri itu tidak hanya Batamindo yang mengadakan, bukan, tetapi di perusahaan-perusahaan sendiri itu juga sudah mengadakan sendiri-sendiri. Sanipak, terus kemudian PT Tunas Karya sendiri, PT Batamindo, dan juga PT-PT yang lain, biasanya ramai di sana. Berapa targetnya? Target hari ini seperti sebelumnya itu hanya 150. Karena di perusahaan di kawasan industri itu tidak hanya Batamindo yang mengadakan, akan tetapi di perusahaan-perusahaan sendiri itu juga sudah mengadakan sendiri-sendiri. Karya kerjasama dengan Batamindo, terus kemudian juga kerjasama dengan VIP Klinik dan juga PMI Batam. Bahwa ini menjadi budaya karakter bangsa kita. Kita bisa menyumbang kok. Artinya untuk teman-teman kita, baik teman di
Indonesia sendiri maupun luar negeri dengan mengadakan donor darah ini. Bahwa ini menjadi budaya karakter bangsa kita. Kita bisa menyumbang kok. Artinya untuk teman-teman kita, baik teman di Indonesia sendiri maupun luar negeri dengan mengadakan donor darah ini. Kepentingannya adalah kebangsaan. Nah, kalau bicara kebangsaan kan bagian daripada keimanan kita masing-masing. Nah, agar supaya menjadi karakter kehidupan kita. Tidak hanya kita berbicara kebangsaan, tapi nilai daripada mereka lakukan tidak ada. Nah, donor darah itu hal yang menurut saya kecil tapi bernilai besar. Karena ikatannya internasional dan mereka independen dan mereka tidak bisa diintervensi dan mereka mengelola secara mandiri dan ini perlu kita apresiasi.